Ya halo guys, welcome back to Monjeng Speed. Balik lagi di YouTube channel Monjeng Speed. Apa kabar teman-teman semua? Bang Monjeng harap teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, tetap fit, dan gas terus tentunya. Oke, di episode kali ini masih dengan episode event Drag Bike New Normal 31 Oktober di Bandar X Bandar Selaparang kemarin ya. Ya, di beberapa episode sebelumnya Bang Monjeng sudah banyak upload ya. Ini sekarang Bang Monjeng bakal beralih ke kelas lainnya, kelas berikutnya yaitu bebek standard porting 4 tak sampai dengan 155 lokal NTB. Ini merupakan satu kelas yang cukup banyak peminatnya karena seperti kita tahu itu banyak sekali FU-FU porting. Nah, seperti apa race-nya kemarin? Langsung saja Bang Monjeng tanpa banyak basa-basi liatin ke teman-teman. Gas.
itu dia tadi kelas bebek standar potting 4 tak sampai dengan 155cc lokal NTB. Jadi ini peserta dan motor-motor yang tampil adalah motor-motor lokal NTB, terutama jokinya lah ya. Dimana kalau kita lihat di sini didominasi oleh satu tim, yaitu Balkistar Fed Barokah Jaya. Dimana di antara 5 podium tadi itu mereka, ya mereka menyumbangkan 3 pembalap gitu ya. Oke, yang pertama posisi 1 diduduki oleh Deden Ismuhadi, Om Deden dari tim Balkistar Fed Barokah Jaya dengan timnya 8374. Di bawahnya ada motor dari ORP Naldi dengan pembalapnya Om Rizky Marucil dengan tim 8413. Di bawahnya ada Diki Ade dari tim yang sama dengan Deden, Balkistar Fed Barokah Jaya dengan tim terbaiknya 8541. Di bawahnya masih dengan tim yang sama, Balkistar Pet Barokah Jaya dengan pembalapnya Rizky Alfi, best time-nya 8639. Nah, yang posisi terakhir itu ada dari tim KMS Slow Team X Tim Gila Balap. Ini motornya Om Wir. Pembalapnya Rezi, di mana tim yang bisa di sumbangkan tim terbaiknya 8644. Ini kalau kita lihat yang Rezi ini RT-nya bagus sekali, 0,002. Jadi motornya sudah maksimal lah kalau kita boleh bilang. Ya, kayaknya segitu ya untuk episode kali ini untuk kelas porting, FV porting kalau teman-teman biasa sebut. Gimana menurut teman-teman? Bisa tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like jika teman-teman suka videonya. Bisa share ke sosmed kalian, bisa di Facebook, Instagram, semuanya biar teman-teman yang lain bisa mengikuti juga lah ya. Tentunya jangan lupa subscribe YouTube channel Mojang Speed, follow juga Instagram kita @mojangspeed untuk foto-foto yang kita jepret kemarin, kita upload di Instagram. Mungkin ada teman-teman yang punya foto di situ. Bang Monya rasa cukup untuk episode kali ini. Sampai ketemu di episode-episode lainnya. Have a great day and see ya. Buat pecinta otomotif jangan lupa subscribe nih Mojang Speed ya, jangan lupa subscribe, thank you.